Sidang perdana kasus gugatan perceraian Andi Soraya kepada suaminya Rudy Sutopo yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin ternyata berlangsung tanpa kehadiran kedua belah pihak. Ternyata ketidakhadiran keduanya memang dimaksudkan agar proses perceraian segera dipercepat majelis hakim dari agenda mediasi menuju ke tahap berikutnya. Hanya saja harapan dari keduanya ditolak majelis hakim. Tapi benarkah terkuak bahwa Andi Soraya dan Rudy Sutopo memang sudah lama pisah rumah sejak tahun 2014 silam? Kalau pada prinsipnya karena kami sudah menyampaikan tadi kepada majelis bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak hadir. Ya kami memohon untuk meneruskan perkara, tetapi ketua majelis berpendapat bahwa hukum acara tetap harus dijalankan sehingga sekurang-kurangnya satu kali lagi pihak tergugat harus dihadir. 6 Oktober 2015. Mediasi. Kalau secara perkawinan ya mereka sudah pisah rumah pertama. Yang kedua mereka ada permasalahan yang sudah tidak bisa dipertemukan kembali secara prinsipal. Ya, tapi persisnya saya nggak tahu karena saya komunikasi. Dari 2014? Mungkin 2015? Mungkin 2014 sudah. Berdoa biar bajai rodanya tetap tiga. Rodanya tiga aja jalannya kayak setan. Apalagi kalau empat, bisa gokil. Dan satu lagi film produksi anak bangsa yang bergenre komedi siap menghibur masyarakat Indonesia dengan judul Komedi Modern Gokil. Mulai tayang tanggal 17 September 2015 nanti di seluruh bioskop yang ada di tanah air. Film berjudul Komedi Modern Gokil memang syarat dengan adegan-adegan lucu yang siap mengocok perut para penonton karena diperankan oleh tokoh-tokoh komedi ternama mulai dari Tarzan Sri Mulat hingga Indro Warkop. Namun di tengah-tengah film yang syarat dengan adegan-adegan lucu, apa yang membuat Indro Warkop tiba-tiba sedih karena teringat pada kedua sahabatnya almarhum Dono dan Kasino? Ada satu adegan, saya mau nyusul itu lambat banget mobil di depan saya. Tiba-tiba begitu saya susul, ternyata belakangnya mobil kayak ditarik kuda gitu. Itu Warkop banget, slapstick-slapsticknya Warkop tuh menurut saya. Walaupun kekinian ya, kayak gini. Itu kan ada yang banyak juga di apa handphone segala macam tuh kan. Gitu. Tapi ya itu Warkop bener tuh. Mungkin kalau sekarang Mas Dono, Mas Kasino, kita juga pakai itu kali. Kangen, tapi ya saya udah cukup realistis lah sekarang ya. Kalau pangen banget, itu saya pasti kirim doa. Saksikan Komedi Modern Gokil mulai tanggal 17 September 2015 di seluruh bioskop kesayangan Anda di Indonesia. Ya. Saya tunggu. Bener nih. Gua tunggu loh, bener. Bener, gua tungguin. Langsung gak datang ya. Gua tungguin. Aku berdoa biar bajai rodanya tetap tiga. Rodanya tiga aja jalannya kayak setan. Mobil lelet banget, jadi disalip dong, Pi, disalip. Walah, jarang. Gerakan kakimu, goyangkan tubuhmu, loncat sang. King Kong dalam bus, Pak. Seberapa nanti ada kejutan yang lebih hebat lagi. Tunggu tanggal mainnya. So sweet. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi, tentunya hanya di SCTV, selalu teristimewa.